Oh, head voice guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar kalian semua guys? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita semua sehat, dan juga kita semua diberikan kemudahan dalam rezeki. Amin. Baik, kali ini bertemu lagi bersama aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi ya, karena aku sangat ingin mereaksi hari ini. Dan aku akan mereaksi dari videonya Aina Abdul yang cover lagu Rapuh, original song by Opik. Dan guys, aku suka lagu ini karena lagu ini sangat bagus ya, maknanya juga sangat baik ya. Kalau aku mendengar lagu ini, jiwa religi aku langsung tumbuh gitu guys. Karena kalau menurut aku lagu ini penuh dengan kata-kata yang sangat bermakna gitu guys. Oke, dan aku juga mengidolakan Opik ya guys, karena Opik ini sangat piawai dalam menciptakan lagu-lagu yang sangat bagus, enak didengar juga, dan maknanya juga sangat dalam gitu ya guys. Dan kali ini aku ingin ngereaksi dari Aina Abdul ya, yang cover lagu Rapuh ini. Bagaimana ia cover lagu ini? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu. Bagi kalian yang belum, silahkan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku pakai headphone dulu sebelum aku mereaksi. Oke, aku telah memakai headphone. Lalu langsung saja kita ke video tanpa banyak membuang waktu. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oke, cover dengan suara gitar guys. Itulah aku suka suara Aina Abdul. Merdu. Tangis dan tawa tergores bagai lukisan. Ampun, dan guys, semua pembawaan dalam lagu ini guys. Seribu mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Guys, wow, aku kalau mendengar suara Aina Abdul nih kebanyakan merindingnya guys ya, karena dia mampu ya membawakan lagu dengan penuh makna gini ya guys ya, dengan memberikan rasa ya dari gaya ia cover lagu. Aduh, bagus banget guys di sini dari Aina Abdul. Aduh, oke, kita play aja lagi. Play. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia bangkitkan jiwa religi gitu ya guys. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap ada dirimu yang bertahan. Wow, dengar tadi guys, dinamikanya bagus banget guys. Aina Abdul. Guys, lihat guys, waduh.
Ya ampun, merdu banget di situ, guys. Oh, dia pakai head voice ya. Di hu aja udah merdu banget, guys. Ya Allah. Ini Aina Abdul merdu banget suaranya. Baru hu aja udah merdu banget di sini, guys. Dan tadi di ujung ada head voice ya, guys. Aku suka di situ. Oke, okay, guys, aku lanjutkan aja lagi. Play. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai. Iya, ampun banget nih. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Feelnya itu, guys, dapat banget, guys. Aduh, hebatnya si anak Aina Abdul ini. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Wah, kayaknya nih dia mulai power, guys ya, kayaknya mulai power. Makanya guys, dia mau dia power di sini, guys. Oh. Ampun, ini bagus banget. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah. Oh, head voice, guys. Ampun, itu keren banget ya. Improvisasinya sangat bagus di sini ya. Dia pakai head voice itu merdu banget di situ, guys. Terasa lebih kreatif ya Aina Abdul cover lagu seperti ini di part ref pertama dia hanya dengan lembut aja, guys. Kemudian diberikan power di ref mau ending ya, guys ya, mau terakhir ya, saat-saat mau ini mau lagu habis, dia memberikan power sehingga lagu ini terasa berbeda di detik-detik terakhir ya, guys. Ya ampun. Oke, kita play aja lagi, guys. Aku sangat penasaran lihat Aina Abdul play. Oh, detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Oh, rasanya dapat banget, guys. Asli ini bagus banget. Aduh, Aina Abdul, kamu kalau setiap nyanyi pasti bagus banget. Enggak pernah aku mendengar kamu atau ngeliat kamu bernyanyi itu sumbang sama sekali, itu enggak pernah ya di setiap cover ya yang aku reaksi, termasuk juga enggak pernah aku ngeliat hal seperti itu, guys. Ya ampun, memang suaranya memang udah bagus banget di sini, guys. Ya pembawaannya ya, guys ya, penjiwaannya, feelnya dapat banget. Ya ampun, bangkit ya jiwa religi di sini ya ketika Aina Abdul cover lagu ini. Ya ampun, dinamikanya terasa banget dan hu 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 aja udah bagus banget. Ya ampun ya. Keren banget ya Aina Abdul, dan juga pintar mengimprovisasi lagi tadi. Arrangement-nya juga bagus ya, teknik suara Aina Abdul tidak perlu dipertanyakan lagi ya, terasa ya sangat hebat dan sangat sempurna ya, dan dia sangat berhasil di cover ini. Oke, okay guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan kalau kalian suka video ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan kalian juga silahkan request di bawah ya, isi kolom komentar, silahkan kalian request kira-kira lagu Aina Abdul apalagi yang akan aku reaksi. Oke, okay guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.